Lionel Messi cetak gol kemenangan Inter Miami atas Cruz Azul lewat free kick yang indah. Bos Inter Miami, David Beckham sampai berkaca-kaca melihatnya. Inter Miami hadapi Cruz Azul dalam pertandingan League Cup. Skor sempat ketat imbang satu sama. Robert Taylor bawa Inter Miami unggul duluan di menit ke-44. Di babak kedua, tim tamu samakan kedudukan lewat Antuna di menit ke-65. Lionel Messi jalani debut dan masuk sebagai pemain pengganti. Messi langsung jadi pahlawan dengan cetak gol kemenangan di menit ke-90 pertambahan waktu lewat free kick yang indah. Inter Miami pun mampu menangi laga. Para fans Inter Miami bersuka cita lihat timnya menang sekaligus lihat Lionel Messi yang jadi penentu kemenangan. Bahkan, David Beckham sang bos Inter Miami sampai berkaca-kaca matanya melihat gol La Pulga. Semasa jadi pemain, Beckham terkenal sebagai Algojo free kick kelas wahid. Apa rasanya? Beckham melihat tendangan bebas Messi. David Beckham tampak penuh bahagia melihat Inter Miami menang. Tak ayal, Inter Miami lagi kesulitan di MLS karena kalah melulu. Kedatangan Messi pun dinilai Beckham bisa mengangkat semangat tim, juga mengangkat citra sepak bola Amerika Serikat. Messi itu, kita membicarakan pemain yang menangi Piala Dunia tahun lalu. Kita membicarakan tentang pemain terbaik sepanjang masa, jika bukan yang terbaik, maka salah satunya, jelas Beckham dalam wawancaranya dengan CNN baru-baru ini. Mendatangkan Messi ke Inter Miami adalah mimpi yang jadi nyata, tegasnya.